Baik, jumpa lagi dengan kelas biola di Taman Musik Depok. Kali ini kita akan mempelajari cara mudah untuk mempelajari notasi balok, not balok pada biola ya. Mula-mula yang harus kita perhatikan adalah kita mengerti dulu garis ini. Akan saya bikinkan begini ya, ini adalah garis balok yang terdiri dari 5 garis. Nah, ini garisnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus terdiri dari 4 spasi, ini spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4 atau kolom ya. Jadi garisnya ini garis ya, 1, 2, 3, 4, 5 spasinya ini ya. Nah, karena kita mempelajari biola, tentu saja kita pakai kunci G ya. Ini adalah kunci G yang kita pakai. Baik, kita masih pakai tanda natural ya, tangga nada natural ya. Belum pengertian keras dulu ya, belum artisnya belum ya, tangga nada natural artinya tangga nada masih pakai C, D, E, F, G, A, G, B, B, E, F, G, ya. A, B, C ya. Tangga nada natural nih ya. Oke, kita pelajari lagi. Untuk memahami atau mengerti, untuk menghafalkan nota akar balok, kita ada rumusnya. Rumusnya adalah kita menggunakan nada yang perlu kita hafal adalah fase, fase, fase ya, atau F, A, C, F itu letaknya di sini F ya. Jadi di kolom 1, semua kolom 1 itu nadanya F ya. Kemudian A, A letaknya di sini, A, di kolom 2, semua kolom 2 ini nadanya A. Kemudian C nya di sini, semua kolom 3 nadanya C. Kemudian E ini semua kolom 4 nadanya E semua. Nah, ini yang harus kalian hafalkan ya. Nah, fase itu kalian menghafal cukup fish, fase. Letaknya di sini udah mati bahwa F itu letaknya di sini semua yang untuk kunci natural semua ya. Oke, setelah itu nah kalau kalian sudah tahu di sini baru kita kita pastikan letaknya bahwa di sini itu adalah nada F ya. Di sini nada A. Nah, ini nada C. Ini nada E. Nah, udah tahu nada itu, kita tinggal ini aja, tinggal mengurutkan. Kalau kita tahu ada nada ini F, berarti kalau G-nya F habis F G ya. F G, G-nya otomatis di sini. Ini G ya. Ini G ya. Kemudian A ya. Terus B-nya di mana ya? B-nya letaknya di sini. Ini B, ini C ya. So, D nya dimana? D nya letaknya di sini. Nah, E, dan seterusnya ya, makin naik makin tinggi nadanya. Habis E, F gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita memerlukan garis bantu juga ya. Ini G dan seterusnya. Ini A, kalau kita memerlukan garis bantu ya. Oke, kalau kita sudah mencermati itu ya, baru kita memahami letak ini apa? Letak tempat-tempatnya ya. Ini masih natural ya, jadi intinya kalian harus paham ini dulu ya. Face itu letak notnya, kalian di sini ya. Kalau F itu semua spasi kolom 1 itu adanya F semua, kolom 2 adanya A ya, kolom 3 C, kolom 4 E semua. Tinggal kan teruskan aja, kalau turun berarti E turun jadi D ya, D turun jadi C ya, D turun jadi D ya, D turun jadi A dan seterusnya ya, makin turun makin ini. Kalau ini F turun sini, turunnya di sini. Jadi apa? Jadi belum F, E gitu ya. Nah ini urutannya naturalnya. Nah karena ini pada biola, tentu saja kalian masih menggunakan tangga nada A. Kalau tangga nada A, sekarang kita singgung kromatisnya. Nah ini kromatisnya itu kalau tangga nada A biasanya ada tanda crashnya, tanda kromatisnya itu ada 3. Pertama di sini, di F ini. Nah di F ini itu, ini ada tanda begini ya. Nah, atau tanda begini ya. Nah letaknya di sini. Ini maksudnya semua F, ini kan adanya F, mestinya F ya. F ya, F semua F bunyinya jadi fish ya. Karena ini menunjukkan naik, naik setengah ya, semua F jadi fish ya. Kemudian yang kedua letaknya di C, C sini. C ya, C ya. Jadi semua C jadi cheese ya, semua C jadi cheese. Yang terakhir letaknya di sini, di atas ini, di G ya. Semua G jadi bis ya. Nah ini tangga nada A itu ada crashnya ada 3 ya. Jadi sudah nggak natural semua yang di crash itu hanya apa? Pertama ini ya, pertama C, C karena di crash jadi
Yes, ya. Terus kemudian F, F digress jadi freeze, ya. Yang ketiga G, ya. G digress jadi freeze. Nah, kalau sudah tahu gitu, ya, sekarang kita mencermati, baru kita mencermati nilai ketukan kalau sudah tahu gitu, ya. Di notasi itu nanti akan ada nilai ketukan, ya. Jadi intinya sebetulnya kita belajar balok itu yang perlu kita mengerti ada satu letak not, ya. Notnya, letak notnya yang kita pentingkan letak not satu itu. Kedua, baru kita menentukan nilai not, nilai not, nilai not, ya, nilai not. Nah, kita hanya memahami ini aja sebetulnya, memahami. Kalau kita sudah paham ini, tentu saja kita akan membaca not balok itu dengan baik. Nah, yang pertama kita pahami adalah baru harganya, ya, harga. Nah, kalau kita bicara harga, harga itu asal nilai. Yang satu ini satu. Ini adalah satu ketuk, ya. Kemudian ini dua ketuk, ya. Dan ini tiga ketuk. Tiga ketuk ada ini, ya. Kemudian ini empat ketuk. Empat ketuk kosong aja. Nah, empat ketuk, ya. Jadi ini kalian pahami, ya. Kalau satu ketuk, kalau hitam gini, ya, ada satu ketuk. Artinya ketukannya bunyi gini, tek tek tek. Jadi kan bunyi teng teng gitu, ya. Teng teng teng. Kalau ini enggak, kalau di bola, nanti sini ada bunyi lagi karena nilainya hanya di sini, ada enggak ada gemanya. Apa? Kalau ini ada sisa satu. Baru lanjutnya. Nah, kalau ini tiga ketuk. Baru selanjutnya. Kalau ini empat ketuk. Baru selanjutnya. Itu, ya. Artinya ini ketukannya hanya sampai sini, ya. Kalau dua ketuk, ketukannya sampai sini. Tek, tek, ya. Ini satu, dua. Kalau tiga ketuk, ketukannya ini satu, ya. Dua, tiga. Ini dua, tiga. Kalau empat ketuk, ya, satu, dua, tiga, empat. Bunyinya sampai di sini, bunyi pencekan juga. Ya, jadi ringkasnya bahwa belajar not balok yang perlu dipahami pertama kali rumusnya hanya ini aja, pakai ini face untuk menentukan letak notnya. Ya, face ini letaknya di face ini. Baik, terima kasih. Nah, itu aja. Nanti berlanjut lagi di seri selanjutnya. Terima kasih.